وهداية للصالح، ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. اللهم انعمنا لمن نعرف بأوامرك ونعرف به نواهيك، وانصر أنت الأمين وإنعم الملائكة المقربين، واخرجنا من الظلمات الوحيد، وافتح علينا أبواب رحمتك وعلمنا أسرارك، رب اشرح لنا صدرنا وليسر لنا. قال الشيخ المصري تعالى نفعنا بعلمه في الدارين آمين. كسبلو كسبلو مأموم yang syak ia akan dirinya adakah ia daripada muafik atau daripada masbuk, yakni adakah mendapat ia akan masa yang meluaskan fatihah di dalam berdiri imam atau tiada. Masalah yang terakhir ialah masalah yang ke-10, makmum yang syak. Ia makmum akan dirinya. Dia syak pada keadaan diri dia. Mana dia rupa syak dianya? Adakah ia daripada muafik atau ia daripada masbuk? Maknanya, dia syak katanya dia ni masuk dalam kenatah makmum muafiq ke dia kenatah makmum yang masbuk. Dia syak di situ. Dia adakah makmum yang muafiq, adakah dia ni makmum yang masbuk? Apa maksudnya? Yani adakah mendapat ia akan masa yang meluas, yani yang mencukupi, yang muat fatihah di dalam berdiri imam? Kalau ada masa mencukupi baca sebuah surah fatihah sebelum pada imam rakuk, maka adalah dia tu muafiq atau tiada. Tiada mana tiada dapat ia akan masa yang meluaskan fatihah, yang muatkan surah fatihah. Mana kalau begitu, mana jadi masbuk. Jadi maknanya selepas pada dia takbiratul ihram dan rokok imam itu, masa di antara kedua tu, masa di antara selepas pada dia takbiratul ihram dan rokok imam, masa di situnya mencukupikan fatihah ke tidak mencukupi? Kalau masa yang mencukupi untuk baca fatihah, maka adalah dia tu yang muafiq. Kalau tak mencukupi, maka adalah dia tu masbuk. Tetapi dia syak di situ. Jadi maknanya nak baca, nak mensempurnakan fatihah ke tak nak mensempurna? Kalau mengikut kalau fardu di atas kata dia tu muafiq, macam mana pun dia kena baca sempurnakan fatihah. Sebab makmum muafiq wajib baca fatihah sendiri dengan secara sempurna. Adapun makmum masbuk, maka fatihahnya baca sekadar dapat. Yang baki lagi ditanggungkan oleh imam. Artinya dia tak dapat langsung daripada bacaan fatihah, maka tak mengapa imam menanggung. Maka dengan sekiranya kalau dia syak di situ, syak ni dengan maknanya sama berat. Sebelah balik ihtimal muafiq pun itu 50%, sebelah balik ihtimal masbuk pun 50%. Maknanya jadi maknanya boleh jadi muafiq, boleh jadi masbuk tu sama-sama berat. Tetapi kalau berat sebelah mana-mana, kita hukum yang itulah. Kalau berat sebelah balik muafiq, hukum muafiq. Sebab kalau berat sebelah mana-mana tu dikatakan zon. Kalau berat sebelah balik muafiq, maka ambil hukum muafiq. Kena baca fatihah. Kalau berat sebelah balik masbuk, maknanya berat zon dianya.
kata dia tu masbuk, kita dia ambil hukum masbuk. Tetapi di sini dia syak. Tetapi dia syak sama berat. Boleh jadi muafiq, boleh jadi masbuk tu sebab masa yang mencukupi ke tak mencukupi untuk baca Fatihah selepas pada dia takbiratul ihram dan rokok imam. Betul, rokok imam tu tak kira lah rokok pada rakaat pertama ke atanya rakaat lain daripada rakaat yang pertama. Maka sekiranya apabila dia syak di situ, maka macam mana dia nak buatnya? Maka berlaku di dalam tufah. Maka berlaku di dalam kitab tufah bagi Ibn Hajar. Maka berlaku di dalam tufah, nama sebuah kitab, nama dianya tufah, tapi nama dia sepenuhnya Tuhfatul Muhtaj, karangan bagi Ibn Hajar. Maka berlaku di dalam tufah, berlaku atas bahawasanya makmum yang syak tadi melazimkan dia ihtiyat. Nah, dia mesti kena ambil ihtiyat, ambil yang paling sedap, ambil yang ambil beringat. Ambil ihtiyat, ambil beringat, ambil yang paling sedap. Dia panggil panggil dia panggilan dianya ihtiyat. Maka apabila dia ambil ihtiyat tu, maka kalau dia di sininya masalah kitanya, dia dia ada ihtimal boleh jadi dia tu muafiq, boleh jadi dia tu masbuk. Maka kalau kalau tilik kepada dua-dua fardu tadi tu, kalau fard kita kena ambil hukum kedua-dua. Maksud dengan kata melazimkan dia tu akan ihtiyat, mana dia kena ambil hukum muafiq, dia kena ambil hukum masbuk. kalau ambil hukum masbuk, maka kalau ambil hukum masbuk, maknanya makmum yang masbuk ni kalau kita kira selambat-lambat dianya, imam dia takbiratul ihram padahal imam tu dah rokok. Maka kalau dia dapat tamakninah dalam rokok bersama dengan imam, maka dapat rakaat. Sekiranya kalau tak dapat tamakninah bersama dengan imam dalam rokoknya, maka tak dapat rakaat. Itu kalau tilik kepada dia tu makmum yang masbuk. Dan juga dia kena ambil hukum muafiq, ialah dia kena baca Fatihah dengan secara sempurna. Dia kena baca Fatihah dengan secara sempurna. Itu maksud dengan katanya berikhtiar di sini. Jadi maknanya muafiq pun, hukum muafiq pun dia kena ambil, hukum bagi masbuk pun dia kena ambil. itu maksud katanya berlaku dalam kitab Tufah bagi Ibn Hajar, dia berpendapat bahawasanya orang ini mesti berihtiyat, ambil beringat, ambil yang paling sedap, ambil yang paling puas hatinya. Maka ihtiyat di sini maknanya ambil hukum muafiq juga, ambil hukum masbuk juga. Maka apabila kena ambil kedua-dua tu, maknanya kalau muafiq mesti kena baca Fatihah dengan secara sempurna. Mesti kena baca Fatihah dengan sempurna. Lagi pulanya makmum muafiq wajib kena baca Fatihah dengan sepenuh. Maka makmum muafiq tidak, kalau tidak ada tidak ada keuzuran apa-apa, maka tak boleh ketinggalan dia, kebelakangan dia daripada imam. Tiga rukun yang panjang tu tak boleh, hanya sekadar dua rukun saja. Sebab kalau masuk dalam muafiq, muafiq tidak diuzur, maknanya tak bolehlah dia tu ketinggalan daripada imam, kebelakangan daripada imam. Tiga rukun yang panjang tu tak boleh, hanya sekadar dua rukun, jangan masuk yang ketiga. Dan kalau kata dia tu masbuk, maka masbuk tilik kepada masbuk tu, masalah kita katanya Fatihah ia berlawanan di antara muafiq, masalah bacaan Fatihah.
Jadi masbuk tak payah baca Fatihah, muafiq kena baca. Ha, maka Fatihah nak baca tak nak baca, kita ambil hukum muafiq. Maknanya kena baca. Ha, apabila kena baca Fatihah, ha, jadi maknanya, ha, jadi kalau masalah bacaan Fatihah. Bacaan Fatihah, bagaimana kita maklum, nisbah bagi makmum muafiq mesti baca. Kalau makmum masbuk, kalau ada masa baca, kalau tak ada masa tinggalkan Fatihah. Itu kalau kita ambil masbuk, maka baca dengan tak baca, yang paling sedapnya, yang paling puas hatinya ialah baca. Sebab tu jadi hukumnya kena baca Fatihah. Lepas tu kalau makmum masbuk, tilik pada masalah dapat rokok tamakninah bersama dengan imam. Kalau kita tilik kepada asal muafiq, memang dia akan dapat tamakninah dalam rokok dengan imam semata. Tetapi makmum masbuk nak dapat rakaat dianya, nak dapat rakaat itu bagi makmum yang masbuk, mesti kena dapat tamakninah dalam rokoknya bersama dengan rokok imam. Kalau tak dapat tamakninah dalam rokoknya bersama rokok imam, maka tak dapat rakaat. Maka di situ kita ambil hukum masbuk. Untuk nak dapat rakaat, untuk nak dapatkan rakaat itu mesti dia kena dapat tamakninah dalam rakaat imam. Lupa nak buka dia. Dengar kata. Ya, yang saat ni tu dengar ke tak? Kata tak dengar? Dengar-dengar Ustaz, dengar. Dengar Ustaz, Ya, dengar. Jadi dengar di awal. Dengar dari awal ke? Dengar dari awal Ustaz. Ah, dari awal Ustaz. Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah. jadi maknanya di atas dianya ikhtiyat. Ini mengikut pendapat bagi Ibn Hajar lah. Jadi dia tu mesti kena ikhtiyat. Hukum muafiq pun dia kena ambil. Hukum masbuk pun dia kena ambil guna. Maka dengan sebab sani dia katanya, maka ketinggalanlah ia dengan imam kerana sempurnakan Fatihah. Maka ketinggalanlah ia. Maknanya dia, maka ketinggalanlah ia dengan imam kerana mensempurnakan Fatihah. Ketinggalan ia dengan imam kerana mensempurnakan Fatihah. Dengan maknanya apabila imam tu rokok. Apabila imam tu rokok, maka dia tak boleh rokok bersama dengan imam. Sebab ini fardu kata dia ni makmum yang muafiq. Ini fardu, ini berlaku data fardu kata dia ni makmum muafiq. Sebab kita dah kata tadi dia kena ambil hukum muafiq, dia kena ambil hukum masbuk. Maka sekiranya kalau imam tu rokok, dia tak boleh rokok lagi. Dia tak boleh terus rokok bersama dengan imam sekiranya kalau dia belum selesai daripada baca Fatihah. Begitu. Maka ketinggalanlah ia. Maknanya ketinggalan tu mana tak boleh mengikut terus bersama dengan imam tu tak boleh. Maksudnya begitu. Maka ketinggalanlah ia dengan imam. Ketinggalan tu untuknya kerana untuk sempurnakan Fatihah. Sempurnakan bacaan Fatihahnya. Jadi maknanya dia ada masa luah juga tu, cumanya dekat syaknya muafiq ke masbuk. Jadi masa mencukupi untuk Fatihah ke tidak mencukupi. Maka sekiranya kalau syak gitunya, kena ambil ikhtiyat mengikut Ibn Hajar. Dia katanya, maka apabila imam tu rokok, dia tak boleh nak rokok terus lah. Mesti kena baca Fatihah
kalau belum sepenuh lagi. Kalau belum sepenuh, kalau sebelum sepenuh lagi Fatihah dia, dia imam rokok, dia jangan rokok lagi. Dia jangan rokok. Bahkan dia mesti kena baca Fatihah bagi sepenuhkan surah Fatihah itu. Maka apabila dia nak sepenuh, dia tak boleh rokok bersama dengan imam. Imam rokok, contohnya selepas pada dia takbiratul ihram. Kita nak bagi jelas masalah. Selepas pada dia takbiratul ihram, dia pun mulai baca Fatihah. Maka dhabit yang dulunya nak tahu bacaan makmum yang muafiq yang yang masbuk tu, maknanya ada masa yang mencukupi untuk baca surah Fatihah dengan bacaan yang sederhana. Dengan bacaan yang sederhana, tak begitu laju, tak begitu lambat. Pertengahan. Maka dia pun selepas pada dia takbiratul ihram, dia tak baca doa iftitah lah, dia tak baca a'udzubillah, dia terus takbir, dia terus masuk baca, terus mulai baca surah Fatihah. Maka dia baca masalah sampai ihdinas siratal mustaqim, imam rokok. Apabila imam rokok tu, dia datang syak dalam hatinya, dia ni muafiq ke dia masbuk? Boleh jadi muafiq, tetapi dengan sebab dia baca lambat, jadi maknanya imam dia belum selesai, imam dah rokok. Boleh jadinya dia tu masbuk. Boleh jadinya begitu. Maka dia tak boleh nak rokok. Apabila datang syak, apabila dia tak nak datang syak tu bila? Apabila imam mulai rokok lah. Jadi semenjak pada dia takbiratul ihram dan rokok imam tu, masa tu, masa antara tu cukup untuk Fatihah ke tak cukup? Kalau cukup, maknanya dia muafiq. Kalau tak mencukupi, maknanya dia, dia makmum yang masbuk. Jadi apabila imam tu rokok, dia sedang baca ihdinas siratal mustaqim, imam rokok. Ketika imam rokok itulah dia datang syak, katanya dia ni muafiq ke dia ni masbuk. Maka kalau mengikut Ibn Hajar, dia katanya kena ihtiyat. Maka ihtiyat, maka ihtiyat yang pertamanya kita ambil hukum muafiq. Kena baca Fatihah. Maka apabila imam rokok, jangan lagi rokok. Jangan rokok lagi. Sepenuhkan bacaan Fatihah. Sepenuhkan bacaan Fatihah. Apabila dia baca-baca Fatihah, sekiranya dia dapat rokok, dapat selesaikan Fatihah padahal imam belum i'tidal. Contohnya dia ketika imam rokok tu, dia sedek dalam baca ihdinas siratal mustaqim, imam rokok. Maka imam tu rokok tu, imam dalam rokok, dia dapat imam pun rokok tu jadi panjang sikit rokok dia. Contohnya imam tu rokok, dia baca tasbih 7 kali masalahnya. Apabila dia baca 7 kali tu, kita waladhalin, kita baca-baca sampai waladhalin, kita pun terus rokok. Dah selesai tak apalah, boleh rokok lah. Waladhalin, tak payah baca amin pun tak mengapa lah, sebab sunat amin tu. Kita pun terus rokok. Sekiranya kalau kita terus rokok itu dapat tamak ninah di dalam bersama dengan imam rokok, maka dapatlah rakaat. Maka dapatlah rakaat itu. Maka apabila dia mulai rokok tu, dia masuk ambil hukum masbuk pula. Sebab hukum masbuknya, makmum yang masbuk, kalau dia dapat rokok bersama dengan imam, imam di dalam rokok, dia pun rokok serta dapat tamak ninah, maka rakaat itu dapat. Maka di sini kita kira di sini dulu. Takut tengok dalam kitab tu jadi susah nak faham. Jadi maknanya apabila dia syak, kata dia tu muafiq atau dia masbuk, mengikut Ibn Hajar, dia kata mesti berihtiyat. Mesti berihtiyat maknanya kena ambil hukum masbuk pun kena ambil, hukum muafiq pun mesti kena ambil juga. Sebab kalau kita ambil muafiq saja, boleh jadi kita masbuk. Kalau kita ambil hukum masbuk saja, boleh jadi kita ni kena atas muafiq. Kalau begitu, ambil kedua-dua, mura'i kedua-dua. Itu makna kata ihtiyat. Maka apabila kita baca-baca contohnya sampai kepada ihdinas siratal mustaqim, imam terus rokok. Imam turun rokok.
Apabila imam turun rakaat, kita nak tinggalkan bacaan Fatihah, kita nak turun rakaat bersama dengan imam, tak boleh. Sebab di situ rupa kitanya, kita ambil hukum muafiq, jadi mana mesti kena sepenuhkan bacaan Fatihah. Imam rakaat, biar dia rakaat lah. Kita habiskan bacaan Fatihah kita. Lepas tu, apabila kita menghabiskan bacaan Fatihah kita, fardunya, imam tu dia memanjangkan rakaatnya. Sebab sunnah pun bagi imam tu memanjangkan rokok, memanjangkan sedikit rokok dia tu, supaya makmum yang muafiq yang masbuk apa dia di belakang tu dapat dapat rakaat. Maka imam pun meraikan keadaan begitu, dia memanjangkan sedikit rokok dia, dia tasbih 7 kali masalah. Kita pun selepas pada dhalin waladhalin, kita pun terus rokok. Kita pun turun rokok. Ketika kita turun rokok, imam sedang rokok lagi. Imam masih dalam rokok lagi. Dan kita dapat tamakninah dalam rokok itu. Maka dapatlah rakaat itu kepada kita. Tetapi sebaliknya, kita apabila imam rokok dengan sebab syak tadi, kita mesti kena sepenuhkan Fatihah. Contohnya, ketika ni contohlah, contohnya ketika imam rokok tu kita sedang baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tengah-tengah dia baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu imam rokok. Apabila kita imam kita rokok, kita boleh tinggalkan, kita tak boleh nak tinggalkan bacaan kita, mesti kena sepenuhkan bacaan surah Fatihah itu. Maka imam rokok, kita baca cara kita lah. Baca. Tak dapat nak selesaikan Fatihah kita, imam dah i'tidal. Kita ghairil maghdubi, imam sami'allahu liman hamidah. Contohnya begitu. Kita dalam bacaan ghairil maghdubi, imam sami'allahu liman hamidah. Imam dah bangkit. Mana kita tak dapat apa ni? Nak rokok bersama dengan imam, tak dapat. Kalau begitu, rakaat kitanya, rakaat itu tak dapat bagi kita. Sebab apabila ketika rokok tu, dia masuk ambil hukum masbuk pula. Ialah, kalau dapat tamakninah dalam rokok bersama dengan rokok imam, maka dapat rakaat, maka fardu kita saat ni tu, yang keduanya, tak sempat nak rokok bersama dengan imam. Maka tak dapat rakaat. Tak dapat rakaat. Maka sekiranya kalau imam tu, contohnya saat ni kita kata kita sedang baca ghairil maghdubi, imam sami'allahu liman hamidah. Imam sami'allahu liman hamidah bangkit. Tidak. Kita belum selesai lagi. Selesaikanlah. Selesaikan bacaan Fatihah kita, sebab macam mana pun kita ambil hukum muafiq mesti kena sepenuhkan Fatihah. Lepas tu apabila imam dalam i'tidal, kita belum selesai lagi. Maka di situlah kena henti-henti. Tengok. Kita masuk dalam kitab dulu. Dan tiada mendapat ia akan rakaat. Dia tak dapat rakaat melainkan mendapat ia akan imam dalam rokok serta tetap. Tetap tu maknanya tamakninah lah bahasa Arab. Serta tetap padanya pada rokok. Dia tak dapat rakaat. Tak dapat rakaat ni kalau tak sempat nak rokok bersama dengan imam. Kalau dapat tamakninah dalam rokok bersama dengan imam, rakaat tu dapat. Tu dia katanya, maka tiada dapat ia akan rakaat. Tak dapat rakaat ini kalau apa? Kalau tak dapat rokok bersama dengan imam serta tamakninah, maka memanglah rakaat tak dapat. Sebab tu dia katanya, malaikan mendapat ia akan imam di dalam rokok, maknanya dia dapat selesaikan Fatihah. Pada kita buat rupa tadi ni, ketika imam rokok tu dia baca ihdinas siratal mustaqim. Ketika dia imam rokok tu dia baca, dia dalam baca ihdinas siratal mustaqim. Maka dalam baca ihdinas siratal mustaqim,
tak satu ayat lagi habislah. Maka dia dapat rokok bersama dengan imam. Maknanya dia waladhalin minta amin serahlah. Waladhalin dia pun imam dalam rokok lagi. Imam dalam rokok lagi. Dia pun terus rokok. Dan rokok itu, dia turun rokok itu segera dapat tuma'ninah dalam rokok bersama dengan imam. Dapatlah rokaat. Dapatlah rokaat itu. Tetapi kalau tidak, tidak apa dia? Tidak dapat rokok bersama dengan imam. Contohnya sani, yang kita katanya ketika imam rokok tu dia dalam baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Banyak ayat lagi nak sampai habis. Banyak ayat lagi nak sampai akhir surah Fatihah tu. Maka apabila dia siratal ladzina masalan atau ghairil maghdubi imam sami Allahu liman hamidah. Tentu dia tak dapat nak rokok bersama dengan imam. Maka rakaat itu tidak dapat. Itu makna katanya. Itu maknanya dan tiada mendapat ia akan rakaat. Tapi bukan maksud katanya tak dapat semata-mata. Tengoklah. Dan tiada mendapat ia akan rakaat melainkan mendapat ia akan imam di dalam rokok. Rokok imam lah. Serta tetap padanya. Ni serta bertama'ninah padanya pada rokok. Kalau rupa dapat begini, maka dapat rakaat. Mana kalau tak dapat, tak dapat rokok atau dapat rokok juga tetapi tak dapat tuma'ninah, maka rakaat tak dapat. Begitulah. Maka kalau dapat rakaat, maka tak payah dah lah. Teruslah. Contohnya imam ketika imam rokok tu kita sedang baca ihdinas siratal mustaqim. Sekejap kita selesai. Apabila kita selesai tu imam dalam rokok lagi. Kita pun turun rokok dan dapat tuma'ninah dalam rokok bersama dengan imam dalam rokok. Maka rakaat itu dapat bagi kita. Itu teruslah sampai akhir. Tidak ada mana-mana masalah lah. Tetapi masalahnya kalau-kalau dia tak dapat rokok bersama dengan imam. Artinya dapat rokok juga bersama dengan imam tapi tak dapat tuma'ninah. Contohnya ketika imam rokok tu dia sedang baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, imam rokok. Apabila imam rokok memanglah hukum muafiq tak boleh nak rokok. Mesti kena sempurnakan Fatihah. Dia pun baca sampai ghairil maghdubi alaihim imam sami'allahu liman hamidah. Jadi tak dapat rokok. Katanya dia dapat sempurnakan waladhalin amin apabila dia mulai gerak turun kepada rokok, imam mulai gerak bangkit kepada i'tidal. Tak dapat tuma'ninah juga begitu. Walaupun dapat rokok, begitulah. Maka hukumnya tidak dapat rakaat. Hukumnya dengan sebab tak dapat rokok bersama dengan imam, artinya dapat rokok tak dapat tuma'ninah dalam rokok imam, maka hukumnya tak dapat rakaat. Maka apabila hukumnya tak dapat rakaat itu, contohnya kalau kita katanya kita waladhalin amin imam sami'allahu liman hamidah, kita nak buat macam mana? Rokoklah kita ni. Rokoklah. Jadi mana imam dalam i'tidal, kita baru mulai turun rokok. Itu tak ada masalah juga. Cumanya rakaat itu tak boleh. Maka rakaat itu tak dapat, maka nanti tambah selepas pada salam imam lah. Begitu. Lepas tu, fardunya ketika imam i'tidal, imam sami'allahu liman hamidah, dia baru duduk baca mana dia? Ihdinas siratal mustaqim. Dia baca ihdinas siratal mustaqim, imam dah bangkit i'tidal. Imam sami'allahu liman hamidah i'tidal. Ketika imam dalam i'tidal, dia belum selesai lagi daripada bacaan Fatihahnya. Maka macam mana pula nak jadi?
Maka tengok dia katanya, maka jikalau sempena ia akan Fatihah pada ketika imam turun kepada sujud. Ketika pada ketika imam turun kepada sujud, mana mulai turun, mulai turun. Bukan sudah turun, mulai turun. Berdiri, berdiri betul begini, mulai turun, mulai bergerak kepala ke bawah, ke bawah, ke bawah, begitu. Ketika imam turun, ketika imam mulai turun kepada sujud. Maka jikalau sempurna ia akan Fatihah. Mana selesai bacaan Fatihah dia. Dia waladhallin amin. Imam turun sujud. Dia amin, imam Allahu Akbar turun sujud. Dia kena rokok ke tidak? Masalahnya di situ. Masalahnya di situ. Nah. Maka jikalau sempurna ia akan Fatihah. Mana selesai daripada bacaan Fatihah. Ketika dia selesai itu, imam duduk dalam, imam dalam kelakuan mana? Pada ketika imam turun kepada sujud. Mulai turun kepada sujud. Melazimkan dia. Mesti dia mengikut imam sujud. Dia mesti kena sujud bersama imam. Jangan tak payah rokok. Sebab itu jangan rokoklah. Maka jangan kata tak rokok tak dapat rokat. Memanglah sebab dia kira katanya tak dapat tumakninah bersama dengan imam dalam rokoknya dah tak dapat rokat. Begitu. apabila imam contohnya kita ni apabila kita waladhallin ketika sebut waladha imam dalam rokok, dalam betul lagi. Dalam betul lagi, dalam betul tidak lagi, dalam berdiri tidak lagi. Kita waladhallin imam Allahu Akbar turun sujud. Kita dah selesai Fatihah. Maka imam mulai turun kepada sujud. Maka kita jangan rokok. Kita turun sujud bersama dengan imam. Kita turun sujud bersama dengan imam. Kenapa begitu? Apabila imam turun sujud, kita dah selesai, mesti sujud bersama dengan imam. Jangan rokok. Jangan rokok tu, itulah makna katanya, dan meninggal aturan sembahyang dirinya. Itu makna katanya, jangan rokok tu makna kata, dan meninggalkan aturan sembahyang dirinya. Maka rupa di situnya dia tak dapat rakaat, maka dia katanya dan mendatang ia kamar daripada salam imam dengan rakaat itu. Sebab rakaat, sebab kata dah kata tadi tu, kalau dapat rokok bersama dengan imam serta dapat tamakninah, dapatlah rakaat. Tapi rupa sana itu maknanya imam dah i'tidal, dia belum selesai lagi. Imam sami Allahu liman hamidah, dia ghairil maghdubi alaihim, dia duduk di situ baru. Lepas tu imam rabbana walakal ham, ketika imam rabbana baca rabbana walakal ham, dia waladhallin amin. Jadi betul dengan masa tu, ketika imam sami Allahu liman hamidah, dia baca mana? Ghairil maghdubi alaihim. Imam baca Rabbana walakal ham, dia baca waladhallin amin. Nampak tak rupa begitu? Maka waladhallin amin, selesailah dia. Imam turun sujud. Dia pun kena sujud bersama dengan imam. Jangan rokok. Jangan rokok. Itu maksud katanya. Dan meninggal aturan sembahyang dirinya. Jangan rokok. Imam turun sujud, dia pun kena sujud. Boleh sujud sebab dia dah selesai kan daripada bacaan Fatihah dia. Boleh sujudlah. Lepas tu kalau orang tanya, kenapa kena sujud tak boleh nak rokok? Kenapa kena sujud
tak boleh nak rokok. Sebabnya makmum muafiq yang tidak ada uzur, dia tak boleh terbelakang daripada imam dua rukun. Dia tak boleh nak terbelakang daripada imam dengan dua rukun. Sebabnya kalau dia masih dalam berdiri lagi, imam mulai turun sujud. Jadi mana ketinggalan dia daripada imam dua rukun, pada dia tidak ada keuzuran seperti masalah-masalah yang lepas. Maka kalau cukup dua rukun, batal sembahyang. Sebab tu apabila imam turun sujud, maka dia mesti kena, dia dah selesai, maka dia kena turun sujud bersama dengan imam. Jangan rokok. Gitu. Dan jikalau tiada sempurna, ia akan Fatihah. Dan jikalau tiada sempurna, ia akan Fatihah. Dia baca Fatihah, belum selesai lagi. Belum lagi selesai. Padahal imam turun kepada sujud. Rupanya, ketika, ini rupa masalah lah. Ini bukan dobit. Rupa masalahnya ketika kita baca Iyyaka na'budu, fardunya kita ni lah berlaku di kita. Kita yang makmum. Contohnya kita nak bagi napa masalah, kita sendiri yang berlaku tak kitanya. Sekarang kita duduk sembahyang. Sekarang kita sembahyang, kita buat gambarannya begitu. Kita lah yang berlaku pada kita lah masalah ni. Ketika ni kita dalam sembahyang. Untuk nak bagi senang nampak masalahnya. Jadi ketika imam rokok, kita dalam baca Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in. Tetapi kita syok adakah kita ni muafiq atau masbuk. Jangan terlupa masalah asal. Tetapi kalau imam turun rokok, kita yakin artinya kita berat suka kata kita makmum masbuk, terus rokoklah. Jangan buat macam ni pula. Jangan ambil ihtiyat. Sebab di sini masalah katanya imam rokok, kita belum selesai, jangan rokok lagi. Sebab kita syak kita adakah muafiq atau masbuk. Tetapi kalau kita yakin kata kita ni adalah makmumnya masbuk, artinya berat sengkaan kitanya adalah kita makmum masbuk, imam rokok, kita tinggallah bacaan Fatihah kita, kita rokok bersama dengan imam lah. Fardu masalah kita di sini, masalah kita syak. Begitu. Maka fardunya ketika kita sedang baca Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in, imam rokok. Apabila imam rokok datang syok, katanya kita ni muafiq ke kita masbuk? Apabila datang syok begitu, sama-sama berat, maka imam rokok tak boleh kita nak rokok bersama dengan imam. Mesti baca juga Fatihah sampai akhir. Maka fardunya imam di dalam rokok, kita belum selesai lagi. Imam di dalam bangkit i'tidal, kita belum selesai lagi. Imam sami'allahu liman hamidah, kita ihdinas siratal mustaqim. Imam baca sami'allahu liman hamidah, kita dalam baca siratal ladhina. Imam turun sujud, kita ada sikit lagi nak habis. Contohnya, kita ada lagi, tak habis lagi bacaan Fatihah kita. Padahal imam dah mulai turun sujud. Apabila imam turun sujud, kita nak buat macam mana? Nak rokok? Tak boleh. Sebab Fatihah belum selesai. Nak turun sujud bersama dengan imam? Tak boleh. Sebab Fatihah belum selesai. Sebab dah kata tadi, Fatihah, bacaan Fatihah kena ambil hukum muafiq. Kena baca juga sampai sepenuh Fatihah. Tetapi nak buat macam mana? Imam dah mula turun sujud, kita siratal ladzi baru. Nak buat macam mana? Kalau tidaknya apabila imam turun sujud sampai kepada sekurang-kurang rokok ke bawahnya, jadi ketinggalan kita dengan imam dua rukun pula.
ketinggalan kita dengan imam dua rukun dengan tanpa uzur, dengan tidak ada uzur, maka membatalkan sembahyang. Maka cara mana pula kita nak buat? Ha, tengok dia kata. Dan jikalau sempurna, ia akan Fatihah. Ketika dia sempurna, dan jikalau tiada sempurna, ia akan Fatihah. Mana jikalau belum sempurna lagi, akan bacaan Fatihahnya. Dan jikalau tiada sempurna, ia akan Fatihah. Mana jikalau belum sempurna lagi, bacaan Fatihah dia. Padahal imam turun kepada sujud. Kita duduk. Ihdinas siratal mustaqim. Imam Allahu Akbar mulai gerak kepada, mulai turun kepada sujud. Kita nak turun sujud bersama dengan imam tak bolehlah sebab kita belum selesai lagi. Mesti kena baca sampai ke habis. Maka kalau biar begitu, imam turun sujud, jadi ketinggalan kita dengan dia dua rukun. Dengan tak ada uzur, membatalkan sembahyang pula. Macam mana nak buat? Maka cara nak buat untuk nak jagakan sembahyang kita daripada batal, wajib niat mufaraqah. Jadi imam mula turun. Kita dah ihdinas, kita contohnya kita dalam baca ihdinas siratal mustaqim, ketika kita baca ihdinas siratal mustaqim, mana belum selesai lagi dah Fatihah. Imam Allah mula turun kepada sujud. Maka kita nak turun sujud tak boleh, Fatihah belum selesai. Mesti kena berdiri dah berdiri lagi. Nak tinggal Fatihah tak boleh. Kalau begitu, kalau imam turun sampai ke sujud, sampai ke tahatan rokok, kita batal sembahyang kita sebab jadi kebelakangan kita, tertinggal kita, terbelakang kita daripada imam dengan dua rukun. Ialah kita dalam berdiri, imam dah sujud. Imam mulai turun sujud. Mana dua rukun tu apa dia? Rokok dan i'tidal. Maka jadi membatalkan sembahyang lah. Untuk nak jagakan sembahyang kita daripada jadi batal, kita niat mufaraqah. Kalau tak niat mufaraqah, macam mana? Dan jika tiada niat mufaraqah, batal sembahyangnya. Sembahyang dia tu batal. Kenapa batal? Sebab terbelakang daripada imam dengan dua rukun, dengan tiada uzur. Begitulah. Remeklah sikit cara ihtiyat ni. Lagi pulaknya, silap-silap tak dapat raka'ah pula. Tak kena cara batal sembahyang pula. Jadi kita, ini pendapat bagi Ibn Hajar dalam kitab Tufahnya. Tapi ada kitab, ada karangan bagi Ibn Hajar dan kitab lain, lain pula pendapat dia. Jadi kita ulang balik sekali lagi. Masalahnya, masalah syak. Jangan, bukan masalah yakin kata kita masbuk, kita muafiq. Bukan berat sengka kata kita muafiq. Kalau berat sengka kata kita muafiq, kita ni tetaplah kita muafiq. Kalau berat sengka atau yakin kata kita masbuk, memanglah kita masbuk. Tetapi di sini jadi sebuah salahnya. Jadi syak. Apabila syak, apabila syak gitu, Ibn Hajar kata dia, kita fardunya berlaku atas kita lah, senang nak nampak masalah. Dan pulaknya berlaku atas kita, kita gambar kata sekarang lah kita ada berlaku di masa sekarang. Kita bayangkan katanya berlaku pada kita dan sekarang juga berlakunya. Kita bagi gambarannya begitu untuk nak senang nampak masalah, faham masalah. Jadi kita ulang balik dengan secara ringkas. Apabila imam rokok, apabila imam takbir untuk turun rokok, di situlah datang syak kepada kitanya. Muafiq ke masbuk? Maka apabila syak, Ibn Hajar kata kita mesti ambil ihtiyat. Kena ambil hukum muafiq, kena ambil juga hukum masbuk.
Hukum muafiq di mana? Ialah mesti mempenuhkan bacaan Fatihah daripada awal sampai akhir. Imam tak ambil tanggung. Mesti juga kita kena ambil hukum masbuk. Maknanya, kalau dapat tuma'ninah dalam rakaat bersama dengan imam, dapatlah rakaat. Kalau tidak, tidak. Kalau tak dapat rakaat atau tak atanya dapat rakaat tak dapat tuma'ninah, maka tak dapat rakaat. Ha, kita ambil hukum kedua-dua. Maka apabila imam rakaat, kita belum selesai lagi. Kalau katanya imam mulai rakaat, kebetulan kita selesai. Ha, itu tak payahlah. Ha, itu jelaslah. Jangan mendengung lagi lah. Imam tu rokok walaupun kita syak, kita ni masbuk ke muafiq, maknanya imam rokok kita selesai, maknanya kita dah muafiq kalau gitu. Maka apabila imam turun rokok, kita syak, kita muafiq ke masbuk. Tapi bacaan Fatihah kita belum selesai. Imam rokok, kita belum selesai daripada bacaan Fatihah. Tapi duduk kat hujung-hujung dah lah. Kat hujung-hujung surah Fatihah dah lah. Ha, tetapi apabila imam rokok tu, kita datang syak. Kita ni muafiq ke kita ni masbuk? Ha, maka jangan rokok lagi bersama dengan imam. Mesti kena mesti sempurnakan, habiskan bacaan Fatihah itu. Ha, tetapnya begitu. Macam mana pun tak boleh nak rokok. Tak boleh nak tinggalkan bacaan Fatihah. Maka imam dalam rokok, kita sekiranya kalau kita dapat selesaikan bacaan Fatihah kita, imam masih dalam rokok lagi, serta pun kita pun sudah selesai amin waladhalin, kita turun pada rokok. Apabila kita turun pada rokok, imam pun dalam rokok lagi. Dapat tetap tuma'ninah bersama dengan imam. Maka rokaan itu dapat. Ha, maka rakaat itu dapat. Rupa di situnya, dapat rokok bersama dengan imam serta dapat tuma'ninah, rakaat itu dapat. Itu dapat. Itu yang paling cepatnya begitulah. Yang paling cepatnya. Ketika imam mulai turun rokok, kita selesai ke, dah selesai ke belum? Belum selesai lagi. Tetapi imam memanjangkan rokok dia, kita dapat selesaikan Fatihah kita, maka kita dapat turun rokok, imam dalam rokok lagi. Kita turun rokok, imam dalam rokok lagi, serta dapat tuma'ninah dalam rokok bersama dengan imam. Maka rakaat itu dapat. Itu yang paling cepatnya. Kalau lambat pada tu sikit, dapat rokok, tetapi tak dapat tuma'ninah. Maka tak dapat dah rakaat. Tapi kita dah mulai turun rakaat sebab imam dalam rakaat. Ketika kita waladhallin amin, tengok imam dalam rakaat, kita rakaat. Ha, kita rakaatlah. Tetapi apabila kita turun sampai rakaat, imam mulai angkat iktidal. Jadi dapat rakaat tetapi tak dapat tuma'ninah dalam rakaat imam. Maka rakaat itu tak dapat. Rakaat itu tak dapat, maknanya rakaat itu tidak kebilangan lah. Maka nanti imam beri salam, kita kena buat balik. Kita kena tambahkan rakaat itu selepas pada salam, beri salam imamnya. Di situ. Yang lambat sikit pada tu pulaknya, imam dalam imam turun rokok, kita datang syak. Kena baca sepenuhkan Fatihah kita. Imam rokok, kita tak selesai lagi. Apabila imam sami'allahu liman hamidah, kita selesai. Kita turun rokoklah. Rakaat dapat ke tidak? Jawabnya tak dapat. Sebab apa? Sebab tak dapat tuma'ninah tadi. Bersama dengan rokok imam. Tapi kita rokoklah sebab imam belum sujud apa lagi. Maka kita rokok, imam dalam iktidal. Kita rokok, selepas dah kita rokok, kita bangkitlah. Tapi rokok itu tak dapat. Begitu. Lambat pada tu sikit pulaknya. Imam sami'allahu liman hamidah. Apabila imam sami'allahu liman hamidah, kita baru selesai.
kita baru selesai. Apabila kita baru selesai, tengok imam masih dalam berdiri i'tidal. Rokoklah kita. Rokoklah kita. Sebab imam masih dalam berdiri, tak mula bergerak turun kepada sujud lagi. Ha, rokoklah kita. Tapi dah rakaat tu memanglah tak dapat. Tapi rokok mesti kena rokok. Begitu. Sebab rakaat dapat tak dapat kira di mana? Kira di dapat tamakninah dalam rokok bersama rokok imam. Kita kira di situ. Yang lambat pada tu nya mana tak boleh. Tak dapat rakaat. Begitu. Maka yang lambat pada tu pulanya, imam dalam i'tidal, kita imam Rabbana walakal ham, kita waladhalin amin. Bersetak. Ketika imam baca wa Rabbana walakal ham, kita waladhalin. Imam selesai wa Rabbana walakal ham, kita selesai waladhalin. Jadi setak selesainya. Imam Rabbana walakal ham, imam buat macam mana? Imam turun sujud. Kita dah selesai kan? Kita dah selesai, imam turun sujud, kita turun sujud. Jangan i'tidal. Jangan i'tidal. Jangan apa? Jangan rokok. Sebab tu kata tinggal aturan sendiri. Sembahyang dirinya. Begitu. Maka imam turun saat ni, apabila imam kebetulannya nak jadi serta tu, itu nak bagi nampak katanya imam selesai, imam nak rokok, kita imam nak turun sujud, kita dah selesai. Tapi bukan katanya bersertaknya begitu. Tapi untuk nak bagi nampak masalah, kita katanya bersertak. Imam baca Rabbana walakal ham, kita apa dia? Waladhalin amin. Itu nak nampak katanya imam duk nak rokok, kebetulan kita dah selesai. Tapi bukan rupanya mestinya begitu. Imam tak baca pun jadi sama juga. Begitulah. Jadi untuk nak nampak gambarannya, kita fardu katanya imam Rabbana walakal ham, kita waladhalin amin. Tapi mesti tak mesti begitu. Tak baca tak mana pun, imam tak baca pun iyalah, imam i'tidal, dia nak ni nak sujud bolehlah kalau dia i'tidal, dah tamakninah dalam i'tidal. Apabila imam ketika fardunya imam dalam i'tidal, kebetulan kita selesai Fatihah. Selepas pada kita selesai, imam turun mulai bergerak kepada turun sujud. Mulai bergerak kepala kepada sujud. Mulai turun sujud. Kita dah selesai. Bolehlah nak ikut imam. Imam turun sujud, kita pun turun sujud. Begitu. Kalau soalnya kenapa tak boleh nak rokok? Tak boleh lah, sebab jadi ketinggalan kita daripada imam pula. Sebab tu imam turun sujud, kita jangan rokok, kita terus sujud bersama dengan imam. Tapi kita dah selesai. Tetapi jikalau apa dia? Jikalau imam mulai bergerak turun kepada sujud, kita belum selesai lagi. Maka nak turun sujud bersama dia boleh tak? Tak boleh, sebab kita belum selesai lagi. Ada kena baca lagi. Tetapi kalau biarkan imam turun rokok, kita tak buat apa-apa, jadi ketinggalan kita daripada imam dengan ruar rukun pula. Dengan tak ada uzur, batal pula sembahyang. Nak buat macam mana? Nak turun sujud bersama dengan imam pun tak boleh. Sebab apa? Sebab Fatihah belum selesai. Itu nak buat macam mana? Kena potong. Kita dengan imam tu kena putuskan. Kena putuskan kita dengan imam. Sebab kita tak boleh pergi. Imam nak pergi dah. Kita terikat nak turun sujud tak boleh. Terikat dengan Fatihah. Imam nak turun sujud dah. Jadi kita nak bersama dengan imam tak boleh. Kalau gitu kena potong lah tali ikat kita dengan imam ni. Apa ikatan kita dengan imam? Mesti putuskan. Apa dia? Niat mufarakah. Sebab kita apabila imam mulai turun pada sujud, kita nak turun sujud boleh tak? Tak boleh, sebab kita ada lagi Fatihah, kita belum selesai lagi. Terikat dengan bacaan Fatihah. Maka imam turun kepada sujud, kita mesti niat mufarakah. Untuk nak
jaga sembahyang kita daripada batal. Sebab kalau kita tak niat mufarakah, maknanya imam mulai turun sujud, kita masih dalam berdiri. Maka antara itunya ada dua rukun. Antara berdiri dengan sujud ialah dua rukun. Rokok dan i'tidal. Itu maknanya membatalkan sembahyang sebab tidak ada keuzuran yang boleh ketinggalan daripada imam. Tiga rukun yang panjang tak boleh, tidak ada. Itulah maksud katanya mesti ambil ihtiyat, itu mengikut pendapat bagi Ibnu Hajar. jadi kalau mengikut pendapat dia tu kena hati-hatilah. Sakat ni dapat tak dapat, sakat ni nak buat macam mana? Kita selesai ketika ni nak buat macam mana? Kalau kita selesai Fatihah ketika imam rokok, kita belum selesai, jangan rokok lagi. Lepas tu kalau kita selesai ketika imam rokok, kita nak buat macam mana? Kalau kita selesaikan ketika i'tidal, kita nak buat apa pula? Kalau kita selesai ketika kebetulan kita selesai, imam turun sujud, apa yang kita nak buatnya? Apabila kita imam kita turun pada sujud, kita belum selesai lagi, apa yang kita wajib buatnya? Itulah kena ingat setangga-setangga-setangga-setangganya. Itu maksud katanya mesti ambil, melazimkan dia ihtiyat. Begitulah. Itu dalam kitab Tufah bagi Ibn Hajarnya. Dan berlaku atasnya Syekh Ramli dan seumpamanya Khatib Syarbini. Dan berlaku atasnya ini yang muktamad ya. Mengikut dalam Bujarimi yang katanya pendapatan Imam Ramli ini yang muktamad. Dan yang berlaku atasnya Syekh Ramli. Ini untuk akhirnya kita nak akhir di sini, tapi untuk maklumat kitanya, untuk maklumat sebagai tambahan, kita perlu ingat bahasanya Ar-Ramli ini ada dua. Ar-Ramli ada dua orang, Ramli anak, Ramli bapa. Ramli bapa, Ramli anak. Itulah kita mazhab Syafi'i, mesti juga kita kenal ulama mazhab Syafi'i yang masyhur-masyhurnya, sepatut kita kenal juga. Jadi Ar-Ramli, Syekh Ramli ni ada dua orang. Seorang bapa, seorang anak. Yang katanya dan yang berlaku atasnya Syekh Ramli ni, Syekh Ramli anak. Ni Ramli anak. Nama dia nya Syamsuddin Ar-Ramli. Nama dia Syamsuddin Ar-Ramli, ini Ramli anak. Dan yang berlaku atasnya Syekh Ramli, itu Ramli anak, nama dia Syamsuddin. Lepas tu Ramli anak ni lah nama dia Syamsuddin Ar-Ramli. Kitab dia Nihayah. Kitab dia yang masyurnya ialah kitab Nihayah. Ini sebagai tambahan maklumat kita, pengalaman luar. Dan yang berlaku atasnya Syekh Ramli, ini Syamsuddin Ramli. Anak. Ramli anak. Habis di situ kita langkah tengok ke bawah sikit. Dia ada sebut pula Syekh Ramli pula. Dia kata dan dengan dialah memfatwa oleh Syekh Ramli. Itu depan sikit. Tengok depan sikit. Dia katanya dan dengan dialah memfatwa oleh Syekh Ramli. Ini lain. Ini Ramli bapa. Dan dengan dialah memfatwa oleh Syekh Ramli. Ini Ramli bapa. Bapa pada tadi lah. Ini nama dia Syihabuddin. Ini nama dia nya Syihabuddin Ar-Ramli. Ini bapa. Jadi maknanya Syihabuddin Ar-Ramli bapa bagi Syamsuddin Ar-Ramli. Begitu.
Itu sebagai maklumat kita. Syams Ramli yang pertama, yang pada kata dan yang berlaku atasnya Syekh Ramli, Ramli anak, nama dia Syamsuddin. Dan di sini dan dengan dialah memfatwa oleh Syekh Ramli, ini Ramli bapa. Ramli bapa, nama dia Syihabuddin. Begitulah. Itu sebagai maklumat kita. Kita akhiri situ dulu. Dan yang berlaku atasnya Syekh Ramli. Wallahu a'lam, alhamdulillah rabbil alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin wa nawwir qulubana bi nurikal karim wa ij'al 'amalana khalisatan li wajhikal karim. Allahumma inna nasta'inuka ma qara'nahu wa ma hafaznahu wa ma sami'nahu faradud 'alaina waqt tahtiyaj ila subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun.